Halo people, senang sekali ya rasanya masih bareng Ferry. Untuk di kesempatan kali ini tentunya Ferry bakalan menemani people ya hingga beberapa menit ke depan. Tentunya hadir di tengah ruang dengar Anda. Yaps, benar banget ya, bersama channel Ferrya Susandi. Tentunya channel menyediakan seluruhnya ini, one for all for one nih people. Ya, bagaimana nih people kabarnya untuk di kesempatan kali ini ya, tentunya semuanya sehat ya, senang sekali nih. Dan people, kali ini Ferry bakalan nge-review nih tas raket atau tas badminton nih people. Kenapa Ferry mereview barang ini? Karena memang Ferry ada raket ya di rumah, dan juga kebetulan sekaligus hobi nih people, bukan untuk ajang apa ya, ajang mencari prestasi. Karena memang sudah usianya juga sudah di atas, bukan lagi bisa menjadi pemain ya, bukan menjadi atlet lagi ya. Dan ya begitulah people ya. Dan ini bahannya yang sudah sampai nih, yang ada di tangan Ferry ini apa ya, bagus sih, tapi gak terlalu bagus banget ya. Memang ada ya yang bagus banget, itu yang bahannya tebel ya. Kalau ini kan hanya sekedar tipis, hanya untuk sekedar apa, safety sementara lah ya, dibandingkan kita menggunakan tas ransel nih people. Nah di sini ini warnanya hijau dan hitam, dan juga ini people ada 3 resleting, 2 resleting utama ini yang panjang, bisa untuk tas dan juga bisa untuk pakaian ya, bisa dimasukkan di sana. Dan ini bahan pelapis antara yang resleting panjang kedua ini sangat tipis banget nih people, dan mudah sobek ya. Saya kasih tahu nih, mudah sobek banget. Tetapi kalau hanya sekedar untuk menjaga agar raket kita bagus ya, tidak kena debu dan tidak terkena apa-apa, ini lumayan cukup lah ya people. Dan juga nih people, untuk resleting ketiga itu yang paling kecil, nah ini tuh bisa menaruh itu koin atau uang ya, bisa kita pisahkan di sana. Jadi ada 3 resleting, sama sih pembatasnya juga tipis banget nih. Dan ini untuk nama produknya sudah kelihatan ya, nama produk brand raket lah di sini kami nyampaikan di people. Nah ini people, ini raket yang ada di Ferry ya, ini raket KW ya people. Memang sih jadilah ya, ini udah lama banget ya Ferry menggunakan raket ini, dan kita coba masukin dan ternyata pas ya people, sudah lumayan lah ya. Nah kan kelihatan rapi nih kalau menggunakan tas raket yang seperti ini. Kenapa Ferry tidak membeli offline? Harganya offline ini agak lumayan tinggi dibandingkan membeli online. Nah mungkin sampai di sini ya people, perjumpaan kita, see you bye bye di video selanjutnya.